ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الوهاب المنان البديع خالق السماوات والأرض، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، والصلاة والسلام على المصطفى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو معلم الخير وهو معلم الدين، والصلاة على أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. أما بعد، kita lanjutkan ikhwah sekalian pagi ini kajian kitab Adda wa Dawa, masih di masalah awhamun fi du'a, yaitu kesalahan-kesalahan persepsi dalam berdoa. Qadar Allah cetakannya beda sama cetakan Allah. Coba lihat cetakan itu. Halaman 38 kali ya. Dimulai dari wa minhum man yaghtarru bi fahmin fasid, dari situ lagi. Wa minhum man yaghtarru bi fahmin fasidin fahimah. Ya, insyaallah kita mulai dari situ. Permasalahan atau di antara contoh ightirar dan awham dan wahamnya sebagian dari kaum muslimin dalam memahami ayat hadis maupun kaidah dalam masalah adat dan punan. Qala al-muallif rahimahullah, wa minhum man yaghtarru bi fahmin fasidin fahimahu huwa wa adrabuhu min nusus al-Qur'an was-sunnati فاتكلوا عليه كاتكال بعضهم على قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى قالوا وهو لا يرضى أن يكون في النار أحد من أمته وهذا من أقبح الجهل وأبين الكذب عليه فإنه يرضى بما يرضى به ربه عز وجل والله تعالى يرضيه تعذيب الظلمة والفسيق والخونة والمصرين على الكبائر فحاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يرضى بما يرضى به ربه تبارك وتعالى. طيب، kita mulai dari kenyataan ini ikhwah. Di antara orang-orang, di antara kaum muslimin, ada yang terperdaya dengan suatu pemahaman yang fasid, yaitu rusak. Ya. Yang dia pahami dan orang-orang semisalnya dari nas-nas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi ada dalilnya, tapi mereka salah dalam memahami dalil tersebut, dan kesalahan tersebut menjadikan mereka terperdaya fatakalu alaih. Kemudian mereka bersandar di atas atau bersandar dengan pemahaman salah tersebut terhadap ayat. Contoh ketika li ba'dihim ala qawlihi ta'ala wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, sebagaimana sikap itikalnya mereka, ya itikal, ya penyandaran diri mereka
terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, yaitu kelak Rabbmu wahai Muhammad pasti akan memberikan karunia-Nya kepadamu hingga kamu pun menjadi ridha. Ya. Jadi ayat yang mereka gunakan, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, surat apa tuh? Ad-Duha. Wahai Muhammad, Allah Ta'ala akan memberimu karunia, karunia-Nya kepadamu sampai kamu ridha, hingga kamu ridha. Okay? Bagaimana mereka menafsirkannya atau memahaminya? Qalu, mereka memahami begini. Wa huwa la yardha an yakuna finnari ahadun min ummatih. Tuhan mereka adalah Nabi SAW. Wa huwa di sini bagi Nabi SAW. Nabi SAW tidak ridha ada seorang pun dari umatnya di neraka. Gimana? Mereka memahami gini, Nabi SAW gak akan ridha ada seorang dari umatnya kaum muslimin masuk neraka. Oke? Okay? Seolah-olah kalimat ini benar gak ikhwan? Bagi orang awam gitu ya. Benar ya, Sayyidina Nabi itu penyayang pada umatnya. Mereka bingung gitu kan? Gak bakal Nabi SAW ridha ada orang muslim disiksa di neraka. Gitu kan ya? Kemudian dikorelasikan dengan ayat ini, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah Ta'ala akan memberikan karunia kepadamu wahai Muhammad hingga engkau ridha. Ngerti enggak? Gimana? Paham enggak? Reaksi. Jadi anggapan mereka Nabi Muhammad itu enggak bakal ridha kalau ada seorang dari umatnya masuk neraka. Beliau tuh pengennya semua umatnya masuk surga. Ini kesannya benar gak? Ya kan? Oke, itu premis pertama. Premis kedua, Allah berfirman, Allah Ta'ala akan memberimu karunia wahai Muhammad sampai engkau ridha. Jadi Allah akan memberikan karunia kepada Nabi Muhammad hingga Nabi Muhammad ridha dengan karunia tersebut. Dan dua ini digabung jadi apa? Keridhaan Nabi Muhammad SAW adalah tidak ada dari umatnya yang masuk neraka. Ngerti? Sehingga kalau memang Allah Ta'ala ingin memberi karunia kepada Nabi Muhammad SAW dan Allah Ta'ala ingin Nabi Muhammad SAW ridha dengan karunia tersebut, maka keridhaan Nabi Muhammad SAW terletak pada apa? Terletak pada tidak adanya seorang dari umatnya masuk neraka. Dan Allah Ta'ala menjanjikan kepada Nabi SAW akan memberinya karunia sampai ridha Nabi Muhammad SAW tersebut. Ridha dengan karunia Allah. Sementara ridhanya Rasulullah SAW itu terletak pada apa? Tidak adanya seorang pun dari umatnya masuk neraka. Kelaziman dari itu semua adalah, dari sini, berangkat dari sini apa? Berangkat dari sini, karunia Allah kepada Nabi Muhammad hingga beliau ridho adalah tidak memasukkan satupun dari umatnya ke neraka. Ngerti gak itu? Jelas? Karena ulang-ulang dari tadi itu. Gimana lu paham? Beneran paham gak? Paham. Oke. Okay. Ini awal-awal tadi premis pertama ada benarnya. Premis kedua ada benarnya. Karena firman Allah. Premis pertama tadi apa? Nabi SAW tidak ridho kalau ada umatnya yang masuk neraka. Beliau enggak pengen kan? Enggak pengen, jangan sampai umatku masuk neraka, gitu kan? Iya, gitu. Itu seolah-olah benar, padahal itu tidak benar. Beliau tidak benar dikatakan seperti itu begitu secara mutlak tidak. Oke. Okay? Yang kedua, Allah pasti akan memberikannya karunia sampai di beliau ridho alaihi salatu wasalam. Ini dua benar. Kedua, karena ayat Allah. Maka digabung dua hal tersebut, apa? Karunia Allah yang membuat Nabi Muhammad SAW ridho adalah tidak adanya seorang dari umatnya masuk neraka. Jadi tenang aja ente. Ente umat Muhammad dirahmati insyaAllah. Enggak masuk neraka. Gimana? Enak gak? Enak. Iya.
Konsekuensi dari enaknya seperti itu apa? Antum mau ngapain aja, nanti kan ujung-ujungnya Allah Ta'ala akan memberikan janji kepada Nabi Muhammad SAW untuk membuatnya ridho. Dan Rasulullah tidak akan ridho sampai tidak ada umatnya yang masuk neraka. Gimana? Sampai sini ngerti alurnya? Wa hadza min aqbahil, kata beliau rahimahullah, dan ini termasuk min aqbahil jahl. Min aqbahil jahl, di antara seburuk-buruk kebodohan. Wa bianil kadhibi alaihi, dan kedustaan yang paling jelas terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi pernyataan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ridha ada seorang pun masuk neraka dari umatnya, ini pernyataan ini menunjukkan kebodohan pemilik pernyataan, dan kedua merupakan bentuk kedustaan yang sangat terang bagi ahli ilmu. Tapi bagi orang awam enggak kan ya? Kalau misalnya kita ceramah di hadapan orang awam bilang Rasulullah itu enggak pengen kita tuh semua masuk neraka, itu salah benarnya. Sehingga Rasulullah enggak bakal ridho ada salah satu umatnya masuk neraka, itu salah benar. Ya kan? Tapi yang hak adalah kata beliau, fa innahu yarda bima yarda bihi rabbuhu alaihi tabarak wa ta'ala. Yang sahih adalah pernyataan Rasulullah SAW ridha terhadap apa yang diridhai oleh Rabb-nya. Ngerti ya ikhwan? Kalimat ini yang hak. Jadi pemutlakan Rasulullah enggak bakal ridha kalau misalnya ada seorang dari umatnya masuk neraka, ini kalimat yang mutasyabih, yaitu yang bisa mengandung syubhat, ikhwan. Karena seolah-olah ketika nanti ada salah satu dari umatnya masuk neraka, Rasulullah SAW menggugat dan enggak rela dengan keputusan Allah. Padahal orang tersebut memang melakukan hal-hal yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala larangannya. Maka yang sahih adalah fa innahu yarda bima yarda bihi rabbuhu. Rasulullah SAW itu ridha terhadap apa yang Rabb-nya ridai. Jadi kalau Allah ridha terhadap suatu hal atau suatu individu, maka Rasulullah pun ridha dengannya pasti. Ya. Nah, sementara itu wallahu taala yurdihi ta'dhibuz zalamati wal fasaqati wal khawna wal khawnati wal musirrin 'alal kaba'ir. Allah Subhanahu wa taala dia mengazab az-zalamah, orang-orang zalim. Dia mengazab fasaqah, orang-orang fasik. Dia mengazab khawanah, orang-orang yang berkhianat. Dia mengazab al-musirrina 'alal kabair, orang yang terus-menerus melakukan dosa-dosa besar. Allah ridha enggak dengan azab tersebut? Ah, ridha. Pada tempatnya bukan azab tersebut, pada tempatnya. Karena apa? Mereka melakukan kezaliman, kefasikan, pengkhianatan dan terus-menerus dalam dosa-dosa besar. Ketika Allah Ta'ala mengazab seorang dari yang seorang pezina yang terus menerus berzina ketika di dunia, Allah azab di akhirat, masukkan ke neraka, dia ke neraka. Ya. Kemudian dia azablah pezina tersebut, a'udzubillah. Semoga Allah Ta'ala maafkan kita semua dan ampuni kita dan jauhkan kita dari keburukan itu. Allah ma'azab itu, dan orang itu kena azab di neraka dengan azab yang sangat pedih. Baik. Azab tersebut membuat Allah ridha enggak? Maksudnya azab tersebut membuat Allah Ta'ala tidak meridhai enggak? Tetap ridha dengan adanya azab tersebut. Padahal orang ini Muslim. Cuma dia memiliki dosa yang Allah tidak ampuni. Gitu. Memiliki dosa yang Allah tidak berkenan untuk mengampuninya. Oke. Dalam hadis ada beberapa hadis yang menunjukkan beberapa pihak yang walaupun Muslim, beriman, tapi Allah Ta'ala beri azab di dunia ataupun di akhirat. Taib. Apakah Allah meridhai adanya azab tersebut? Allah ridha terhadap adanya azab tersebut. Walaupun itu umatnya Muhammad, iya umatnya Muhammad. Tapi dia memiliki kesalahan-kesalahan besar yang Allah tidak berkenan untuk mengampuninya. Dan Allah Ta'ala merestui untuk mengazabnya. Apakah ketika Allah merestui untuk mengazab pezina ini misalnya,
Allah restui, biarin dia masuk neraka. Ya. Kemudian Rasulullah menggugat, ya Allah, saya tidak ridho dia masuk neraka. Begitu? Enggak. Rasulullah itu ridho dengan apa yang Allah Ta'ala ridhoi. Mengazab orang-orang yang seperti ini, Allah ridhoi azab tersebut. Maka Rasulullah pun ridho terhadap adanya azab tersebut. Ngerti gak ya kawan itu? Taib. Sekarang kalau misalnya dibilang, orang tua itu tidak ingin anaknya itu sakit atau tersakiti, ya. Orang tua tidak ingin anaknya tersakiti, ya enggak? Disakitin, enggak mau kan orang tuanya? Ya. So, ketika ada wali kelas yang menghukum anaknya dia ini, anaknya orang tua ini, karena bandel atau semisalnya. Dihukumnya dengan apa? Dijemur di pagi hari. Pernah itu? Dijemur di sekolah, di dekat tiang bendera, kan? Pernah nggak? Harusnya itu pernah, orang kayak itu. Hah? Belum pernah? Nanti ini alim juga. Anak. Belum pernah itu? Kok ada doang? Ya, misalnya, dijemur misalnya. Oke, dijemur. Orang tua ini kemudian melihat anaknya dihukum. Ada nggak rasa gimana ya? Ya Allah, anak saya dihukum. Tapi orang tua ini ternyata meridoi anaknya dijemur. Ya kan? Baik, gimana? Katanya orang tua enggak ridho kalau anaknya disakiti. Tapi ini anaknya disakiti dengan cara dijemur. Tapi orang tua merestui adanya hukuman ini, enggak apa-apa. Dihukum aja, Pak. Hukum aja kalau perlu tambah jamnya, Pak, buat dijemur, itu kata orang tua. Maka di sini orang tua ini melihat apa? Melihat ini dari sisi apa? Ini demi maslahat anak saya, gitu loh. Ya kan? Dan Allah Ta'ala menghukum manusia, menghukum sebagian dari umat Nabi Muhammad SAW di dunia ataupun di akhirat, itu pasti ada maslahatnya. Ya, dan itu dengan ridha Allah Ta'ala. Dengan kehendak Allah Ta'ala. Seseorang misalnya dihukum di dunia, seorang muslim, dia dulunya nyolong. Kemudian suatu ketika dibalas oleh Allah Ta'ala dengan caranya Allah Ta'ala, ada juga yang nyolong dia. Ya. Itu madorah bukan dia. Iya madorah, tapi di balik itu ada maslahah. Dan Allah meridhoi hukuman tersebut. Ya, jadi begitu ya, ikhwan. Allah mengazab beberapa pihak, itu tidak melazimkan Allah enggak ridho dengan azab tersebut. Ya enggak. Allah ridho dengan adanya azab tersebut. Dan Rasulullah SAW tidak bisa menggugat, melainkan Rasulullah pasti meridhoi apa yang Allah ridhoi. Fahasha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an la yarda bima yarda bihi rabbuhu tabaraka wa ta'ala. Maka tidak mungkin Rasulullah SAW tidak ridha terhadap apa yang Allah Ta'ala ridhoi. Tidak mungkin. Rasulullah itu selalu ikut dengan Rabbnya Azza wa Jalla, yaitu meridhoi apa yang Allah Ta'ala ridhoi. Sampai sini paham? Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, وَكَتِّكَ لِبَعْضِهِمْ عَلَىٰ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا وهذا أيضا من أقبح الجهل من أقبح الجهل فإن الشرك داخل في هذه الآية فإنه رأس الذنوب وأساسها ولا خلاف أن هذه الآية في حق التائبين فإنه يغفر ذنب كل تائب من أي ذنب كان ولو كانت الآية في حق غير التائبين لبطلت نصوص الوعيد كلها وأحاديث إخراج قوم من الموحدين من النار بالشفاعة. طيب. Permasalahan berikutnya, setelah permasalahan tadi kita sudah paham dan juga bantahan dari Ibnu Qayyim secara singkat kita sudah paham. Sekarang ada permasalahan ayat. Bukan ayatnya yang bermasalah, tapi pemahaman terhadapnya. Qal وَكَتِّكَ لِبَعْضِهِمْ عَلَىٰ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ. Beritikalnya itu bersandarnya sebagian dari mereka terhadap firman Allah subhanahu wa ta'ala, إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Ya. Ini statement dari Allah Ta'ala setelah Allah mengatakan لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya
Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Bagaimana memahami ayat ini? Apakah ayat ini terlalu memberikan pengharapan kepada seluruh pendosa? Atau ada maksud yang perlu dipahami lagi terhadap ayat ini? Kalau misalnya Anda bilang, ada orang ahli maksiat, dari kalangan Muslim, ya, dia minum khamar, dia begini begitu dan seterusnya. Ya. Atau yang diceritain sama Abu Rahmat dan lain-lain, nelayan banyak yang tidak sholat, tidak ingat agama Allah Ta'ala. Baru ketika ada musibah hampir melandanya baru ingat Allah. Tidak sholat, sering berzina, perjudian, ya kan, di daerah-daerah itu. Nelayan, padahal setiap hari dikasih rezeki sama Allah. Kemudian pas kita tahu kenyataan begitu, kita bilang ke mereka, Pak, Bapak-bapak sekalian, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengampuni semua dosa. Gimana kira-kira? Kira-kira gimana? Mereka bakal taubat enggak? Enggak bakal taubat. Itu enak banget. Enak banget ngomong kayak gitu kan? Enak. Ya, tapi benar enggak ayat ini? Ayat ini benar. Ayat selalu benar. Pemahaman dan pembawaan kita terhadap ayat tersebut yang kadang-kadang bermasalah. Ayat. Kalau misalnya antum punya teman sekelas atau tetangga, selalu dia nyetel musik keras-keras. Ya, tiap pagi dia starting motor moge-nya keras-keras. Suka teriak-teriak dan nyanyi sendiri. Kemudian suka bawa perempuan ke tempatnya. Dan banyak lagi hal-hal lain. Kemudian antum bilang ke dia, Mas, kata Allah Ta'ala, Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'an. Allah Ta'ala mengampuni seluruh dosa. Orang itu akan memahami apa? Ya udah kalau gitu, kan Allah Ghafur Rahim, udah. Ya udah terus aja, dia enggak bakal taubat, enggak ada ancaman buat dia. Gitu kan ya? Begitu. Nah, sebagian dari kaum muslimin jelas-jelas mereka berpatok pada ayat ini semata. Pertama, ayat ini ada maksud tertentu. Kedua, pemahaman mereka salah terhadapnya. Pemahaman mereka masih sangat global dan tidak tepat dengan apa yang Allah Ta'ala inginkan dari maksud ayat ini. Oke, jadi apa tadi ayatnya di surah Az-Zumar 53? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Ini kan kalau misalnya zahiri jelas ya, Allah Ta'ala mengampuni seluruh dosa. Ya. Hanya saja bagaimana memahami ayat ini? Kalau udah gitu pahami kayak gitu, kemudian kita berpikir, oh, Allah mengampuni seluruh dosa. Kelas mengampuni seluruh dosa, atau mau berdosa apapun, Allah ampuni, karena itu termasuk seluruh di antara seluruh dosa. Baik, maka kata Ibnu Qayyim, wa hadza aidan min aqbahil jahl. Ini juga di antara sejelek-jelek kebodohan. Fa inna syirka dakhilun fi hadhihi al-ayah. Sesungguhnya kesyirikan itu masuk ke dalam ayat ini. Ayat ini innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah Ta'ala mengampuni seluruh dosa. Berarti masuk enggak ke dalam syirik? Masuk. Karena itu termasuk dosa. Kadzib, bohong termasuk. Ghish, curang termasuk. Rishwah, senyuap termasuk. Ya. Kalau misalnya ayat ini dipahami begitu saja, Allah Ta'ala ampuni kok semuanya, tenang aja. Maka orang-orang yang berbuat syirik tidak ada faedahnya kita berikan pengajaran dan juga tahzir. Mereka juga akan beralasan dengan ayat ini. Melakukan larung di lautan misalnya. Kemudian kita berikan nasihat dan tanbih. Pak, bapak-bapak sekalian, ini kesyirikan. Dosa besar dan tidak Allah ampuni nanti kalau enggak taubat. Maka kata mereka apa? Pak, mulih. Kata Allah di surat Az-Zumar, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah itu menghapus semua dosa, walaupun misalnya ini syirik, Allah bisa menghapus semua dosa kita. Lebih-lebih Nabi Muhammad, ditambah yang tadi, lebih-lebih Nabi Muhammad tidak akan ridha sampai semua umatnya itu masuk atau selamat dari api neraka. Maka insyaallah Allah akan masukkan. Gimana ikhwan? Ini salah dalam memahaminya. Jadi orang akan
beritikal dan juga mengandalkan ayat ini untuk keburukan dan kesesatan mereka. Fa inna syirka dakhilun fi hadhihi al-ayat. Syirik masuk ke dalam ayat ini. Maksudnya bisa diampuni. Bisa enggak Allah Ta'ala mengampuni dosa syirik? Bisa. Allah yaghfiru dzunuba jami'an. Fa innahu ra'sul dzunubi wa asasuha. Syirik itu adalah ra'sul dzunub, yaitu kepalanya dosa. Apa terjemahan yang bagusnya, Pak? Yang ra'su ini enaknya apa? Imam. Puncak ya, puncak dari semua dosa dan asasnya, pangkal dan puncak. Wala khilafa anna hadhihi al-ayata fi haqqi at-taibin, ini yang paham. Harus difahami. Tidak ada perselisihan bahwasanya ayat ini maksud dan konteksnya adalah berkaitan dengan orang-orang yang bertaubat. Jadi orang yang berbuat israf, yaitu melampaui batas, melakukan dosa dan seterusnya, Allah Ta'ala bilang, jangan kalian putus asa, wahai orang-orang yang mau bertaubat. Jangan putus asa, ya umat Allah. Karena kadang-kadang ada orang mau bertaubat, tapi dia tuh udah putus asa duluan, sehingga urung tadi taubatnya. Enggak ada gak kayak gitu? Merasa terlalu banyak dosanya, enggak enakan sama Allah, akhirnya enggak jadi taubat. Ada, ayat itu ada. Maka Allah Ta'ala katakan kepada orang-orang yang mau taubat, jangan kalian putus asa terhadap rahmat Allah. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'an. Allah Ta'ala akan menghapus seluruh dosa, hatta syirik. Kalau sampai mau bertaubat, bakal dihapuskan oleh Allah dosanya. Jadi ikhwan, kita kalau misalnya mau taubat, kadang-kadang begitu loh. Setan itu menggugah kalbu kita dengan perasaan kita itu udah terlalu banyak dosanya, betul. Tapi gak enak kalau ketemu Allah gitu, apa? Menghadap ke Allah dengan minta ampun padahal kita udah berjubel dosanya. Akhirnya apa? Mana Allah ampuni saya? Udahlah, gak usahlah, gak enak sama Allah. Akhirnya ada kayak gitu. Ada orang tidak mau sholat. Udah lama, dia muslim. Dia tidak mau sholat. Enggak pernah sholat gitu selama beberapa tahun. Alhamdulillah. Kemudian dia melihat orang sholat. Dia mulai terketuk hatinya untuk sholat dan bertaubat. Tapi dalam hatinya kemudian berkata, pas saya sulit aja dah kalau sholat saya. Malu saya sama Allah. Gitu, kayak gitu. Udah berapa tahun saya gak sholat, ini pas giliran udah kere baru saya mau sholat. Malu ah. Udah gak jadi akhirnya. Anda pernah ketemu dengan orang seperti ini? Ya. Ya lalu ya, jangan ngantuk. Ya. Anda suruh dia sholat, semoga Allah Ta'ala memberinya hidayah. Anda suruh dia sholat. Terus dia bilang, 2 tahun. Maksudnya 2 tahun tidak pernah sholat. Ada orang itu di kerabat lah ada. Bukan adik kakak, bukan. Ada kerabat agak jauh. Anda ajak dia sholat. Di depan masjid ini. Di depan masjid. Sambil dia ngeliatin masjid itu. 2 tahun. Pernah. 2 tahun gak pernah sholat. Dan anak menganggapnya sampai sekarang dia kafir. Abun katanya muslim. Karena 2 tahun gak pernah sholat. Kafir. 2 tahun gak pernah sholat. Allahul Mustafa. Dan itu saat itu dia dalam keadaan betul-betul sakit-sakitan. Gak ada uang. Gak ada yang membantu dia. Enggak ada manusia yang peduli sama dia. 2 tahun. Ayo sholat. Enggak malu. Enggak enak. Lihat. Ada orang kayak gitu, ada loh. Ya. Jadi jangan dikatakan hal-hal seperti ini hanya cerita khayalan. Enggak ada. Ada orang kayak gitu. Dan itu dalam keadaan udah terpojok dan enggak ada lagi yang membantunya kecuali Allah. Dan itu pun kalau dia mau kembali ke Allah. Ada orang. Malu. Malu udah 2 tahun nggak pernah sholat, nanti Allah marah. Mikirannya seperti itu kadang-kadang. Terus kita membujuknya dengan cara terbaik, gimana caranya supaya masuk itu hidayah, gitu loh. Jadi nggak bukan cerita belaka ini terjadi dan Anda menyaksikan dan Anda yang mengalami sendiri, maksudnya Anda menasihati orang seperti ini dan masih susah. Karena apa? Mindset.
mindset. Kadang-kadang sebagian orang apa? Dia mau taubat tapi merasa terlalu banyak dosanya, dan memang betul terlalu banyak dosanya, dan bagus perasaan itu. Cuma setan menghalangi dengan pemikiran apa? Udah, kamu itu terlalu banyak dosanya, malu sama Allah, kamu pas gini aja lah mau taubat, gitu kan? Akhirnya dia enggak jadi taubat. Maka Allah Ta'ala katakan, jangan kalian, yang maknanya jangan kalian kunut, yaitu putus asa terhadap rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Ta'ala menghapus seluruh dosa, maha mampu Allah Ta'ala. Gitu ya. Antum nanti kalau ketemu saudara, tetangga, ada aja yang kayak gini, bisa ada. Antum sebagai orang yang maksudnya menuntut ilmu ya, mungkin ketika pulang kampung nanti, antum ketemu dengan orang-orang yang mungkin kesulitan. Iya, ini hal yang ada di masyarakat kita, ikhwan. Jadi bukan sembarangan, jadi perlu kita ilmu untuk membayangkan ke mereka. Dan ini solusinya, antum jelaskan, Pak. Betul, dosa kita banyak. Tapi ini kata Allah di surat Az-Zumar 53. La taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Jangan putus asa, Pak. Beneran deh, Pak. Allah itu pemurah, Pak. Kalau sampai mau bertobat. Katakan seperti itu. Ya, jadi ini kalau misalnya di hak orang-orang yang mau bertobat. Fa innahu yaghfiru dzanba kulli ta'ibin min ayyi dzanbin kana. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengampuni dosanya setiap orang yang mau bertaubat dari segi apapun dosa itu, walaupun syirik akbar. Bukankah para sahabat dulunya, beberapa dari mereka atau banyak dari mereka, musyrik dulunya? Iya. Udah musyrik, banyak yang menentang juga terhadap Islam. Iya, Umar bin Khattab dan lain-lain. Dosanya seberapa besar itu? Besar sekali. Tapi kemudian mereka bertaubat radhiyallahu anhum jami'an, dan Allah terima taubat mereka. Iya kan? Seperti itu. Berikan contoh-contoh, ikhwan. Berikan contoh-contoh seperti itu pada orang-orang yang dia ada di hatinya terketuk pintu untuk bertaubat, tetapi terhalangi oleh bisikan syaitan dalam masalah ini. Oke, sampai situ dulu. Itu selesai. Kemudian kembali ke kejahilan orang-orang ini. Mereka beritikal atau relying on ayat ini, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, untuk melegalisir berterusnya maksiat mereka, karena mereka menganggap bahwasanya Allah akan ampuni kok semua ini, gitu. Maka kata Ibnu Qayyim seperti yang tadi kita sebutkan, walau kanatil ayatu fi haqqi ghairi ta'ibin لبطلت نصوص الوعيد كلها وأحاديث إخراج قوم من الموحدين من النار بالشفاعة. Kalau misalnya ayat innallaha yaghfiru dzunuba jami'a itu untuk orang-orang yang umum, semua orang, bukan orang yang bertaubat, maka akan bertentangan dan bertabrakan dengan nas-nas wahyu berupa wa'id, yaitu ancaman. Lalu apa artinya ancaman Allah di banyak ayat dan juga ancaman dari Rasul di banyak hadis? Sementara semua dosa itu dengan mudahnya Allah Ta'ala akan ampuni walaupun tanpa taubat. Faham gak antum, ikhwan? Jadi ada hadis-hadis keluarnya kaum dari ahli tauhid dari api neraka dengan sebab apa? Syafaat. Ya kan, ada kan ya, banyak, ada berapa ya, dan bakal banyak orang seperti itu keluar dari neraka karena dapat syafaat. Ya, entah karena Allah Ta'ala sekali Allah Ta'ala pengen begitu saja untuk mengeluarkannya, atau karena ada rekomendasi dan syafaat dari hamba Allah lainnya. Ya, jadi ayat ini sesuai konteksnya, yaitu untuk orang-orang yang mau bertaubat agar tidak berputus asa dari rahmat Allah. Allah akan mengampuni seluruh dosanya kalau taubat. Ya. Dah, kalau misalnya ayat ini dibawa ke konteks lebih umum dan global, maka orang-orang musyrik pun enggak masuk ke neraka nanti. Kenapa? Karena dosa-dosa mereka Allah hapus semuanya, gitu loh. Ya, jadi ini untuk yang mau bertaubat saja. Atau ini kenyataan bahwasanya Allah Ta'ala memang betul-betul mudah baginya untuk menghapus semua dosa dengan izin Allah Ta'ala. Tapi lebih tepatnya kita bilang ini dalam konteks taubat. Oke. Okay. Baik, kemudian
Kata beliau rahimahullah, وَهَذَا إِنَّمَا أُتِيَ صَاحِبُهُ مِنْ قِلَّةِ عِلْمِهِ وَفَهْمِهِ فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ هَاهُنَا عَمَّمَ وَأَطْلَقَ فَعُلِمَ أَنَّهُ أَرَادَ التَّابِعِينَ أَرَادَ التَّائِبِينَ. Okay. Sampai situ dulu. Ini orang yang memahami dengan salah tentang ayat Az-Zumar 53 tadi, itu disebabkan apa? Disebabkan sedikitnya ilmunya dan sedikitnya pahamnya akan ayat-ayat ini. Maka bedakan antara ayat ini dengan yang nanti akan kita sebutkan di surat An-Nisa ayat 48. Tadi surat Az-Zumar 53. Di surat Az-Zumar 53, fa innahu subhanahu hahuna ammama wa atlaq fa ulima annahu arada tabi'in. Di sini ayat Zumar 53, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dengan keumuman dan kemutlakan. Jami'a, umum. Fa'ulima annahu arada ta'ibin. Maka yang dimaksud di sini, maksudnya Allah Ta'ala adalah orang-orang yang mau bertaubat. Jadi Allah umumkan dengan jami'a dan Allah mutlakkan tanpa ada keterikatan dengan apapun. Maka berarti maksudnya adalah taubat. Ya. Kemudian qala mu'allif rahimahullah, wa fi suratin nisa'i khassasa wa qayyada faqala, إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فأخبر سبحانه أنه لا يغفر الشرك وأخبر أنه يغفر ما دونه ولو كان هذا في حق تائب لم يفرق بين الشرك وغيره. Lihat di surat An-Nisa, Allah Ta'ala mengkhususkan dan juga mengikat. Ya, mengikat pengampunan dosa, mengkhususkan pengampunan dosa dan mengikat. Lihat di sini, innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru, tidak mengampuni ayyusyrika bihi, tidak mengampuni syirik. Makanya kata Ibnu Qayyim, fa akhbara subhanahu annahu la yaghfiru syirik. Allah Ta'ala mengabarkan bahwasanya dia tidak mengampuni dosa syirik. Gimana ya? Kalau mau ditabrakin bisa tabrakin. Di ayat Az-Zumar, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Di ayat An-Nisa, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Seolah-olah bertabrak ya. Di ayat Az-Zumar Allah menghapus, bisa mengampuni semua dosa. Di ayat An-Nisa apa? Allah tidak menghapus dosa, tidak mengampuni dosa syirik. Gimana? Seolah-olah bertabrakan. Jadi sebenarnya jangan ditabrak, melainkan Az-Zumar konteksnya untuk yang bertaubat, An-Nisa konteksnya lebih untuk yang bertaubat ataupun tidak bertaubat, tetapi di sini dalam An-Nisa yaitu yang mati dalam keadaan seperti ini. Tidak, yang mati dalam keadaan seperti ini dan belum sempat taubat. Allah tidak mengampuni dosa syirik, maksudnya dosa syirik yang tidak ditaubatkan dan orang yang mati duluan. Maka konteksnya khusus yaitu yang sudah mati dan tidak ada, belum bertaubat. Oke. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa akhbaru annahu yaghfiru ma duna. Allah Ta'ala mengabarkan bahwasanya Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa di bawah syirik. Maksudnya selain syirik. Jadi Allah mengkhususkan syirik. Mengkhususkan syirik sebagai dosa yang tidak akan Allah ampuni kalau tidak ditaubatkan sebelum wafat. Ini jelas, jelas, jelas ya. Syirik besar itu pastinya. Adapun apakah itu termasuk syirik kecil, ini khilafnya antara ulama. Ya, kita berharap semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa syirik kecil yang belum ditaubatkan. Kita berharap begitu. Karena susah, karena berat syirik kecil. Ya, mungkin melekat di diri kita tanpa kita sadari dan kemudian belum taubat, enggak bakal diampuni, masya Allah. Ya, na'udzubillah. Ya, semoga diampuni. Nah, kemudian, adapun selain syirik, dari dosa-dosa, walaupun dosa besar, maka di sini, yaghfir. Allah ampuni, tapi dengan adanya taqyid. Makanya khassasa wa qayyada. Adanya taqyid
diikat, dikaitkan, diikat dengan apa? Lima yasa, dengan masyiah Allah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak mutlak begitu saja. Mengampuni seluruhnya gitu kan. Bagi yang belum sempat bertaubat. Ada enggak kemungkinan Allah taala akan mengampuninya? Ada? Mungkin ada. Tapi ada juga kemungkinan Allah akan mengazab dia. Tapi mengazabnya atau mengampuninya itu tergantung pada apa sekarang? Pada masyiah dan iradah atau kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Paham enggak maksudnya? Ya. Ini bagi yang apa? Bagi yang dia mati duluan enggak sempat bertaubat. Ya. Pazina atau pelacur dari kalangan Bani Israel yang membantu anjing untuk minum, dapetin air. Dosanya besar enggak, ikhwan? Besar. Dia sempat taubat enggak? Enggak ada dalam riwayat tersebut dia taubat dari zina atau enggak. Mungkin kapan-kapan dia mati, tapi Allah udah Allah canangkan dia diampuni dengan sebab itu. Tapi ini kehendak siapa yang? Kehendak Allah. Pelacur ini tahu enggak kalau dia diampuni? Enggak tahu. Gitu. Zina besar enggak dosanya, ikhwan? Besar banget. Ta'udzubillah. Tapi kemudian hadis lain, riwayat lain, Bukhari. Seorang bapak tua yang sepanjang hidupnya itu banyak melakukan hal yang buruk, tidak benarlah orang ini. Bahkan dalam hadis dalam riwayat tidak punya sesuatu kebaikan pun. Kecuali mungkin iman Islam ya. Maka kemudian dia pun berwasiat kepada anak-anak ketika dia mau sakaratul maut berwasiat. Tolong nanti bapak ketika wafat, tolong jasad bapak dibakar, kemudian remah-remahnya disebar-sebar ke bumi, ke gunung dan seterusnya. Ya. Maka pada hari ini kan pada hari kiamat kemudian Allah Subhanahu wa taala bangkitkan dan semuanya Allah satukan itu dari remah-remah itu. Jadilah manusia utuh. Ya. Kemudian Allah tanya, kenapa kamu melakukan hal seperti itu? Maka kata orang tersebut, karena takut pada engkau ya Allah ta'ala. Ya Allah, karena takut. Maka Allah ampuni dosa dia. Sempat taubat enggak dia? Belum tentu sempat taubat dari dosa-dosa yang ketika di panjang hidupnya itu. Itu satu. Kemudian dia melakukan itu karena rusaknya akidah dia. Dia mengira kalau misalnya dia remah-remah tubuhnya disebar, itu enggak bakal bisa ketemu Allah nanti sehingga enggak aman deh. Ini kan rusak akhirnya. Semua bagi Allah itu gampang. Ya, ini merupakan kejahilan, tetapi kemudian Allah ampuni, tapi pengampunan Allah yang ini bukan syirik. Ini pengampunan Allah ini lima yasha, bagi orang yang Allah kehendaki saja. Kalau Allah enggak kehendaki, enggak diampuni ini orang. Ya, begitu. Walau kana hadza, kalau misalnya ayat ini fi haqqi ta'ibi, berkenaan dengan orang yang bertaubat, ya, maka lam yufarriq baina syirki wa ghairi, maka Allah tidak akan membeda-bedakan antara syirik dan selain syirik. Yaitu kalau misalnya orang taubat, mau dia taubat dari kesyirikan, mau taubat dari selain kesyirikan, sama, bakal Allah ampuni, ya enggak? Karena dia taubat. Nah, itu yang dimaksud dari Az-Zumar 53. Tapi dia yang dimaksud dari An-Nisa di sini, yang belum sempat taubat. Tapi ini juga tidak bisa dikatakan, walaupun nanti saya belum sempat taubat, kan Allah bisa mengampuni kalau kehendaki. Tapi kan itu kalau Allah kehendaki, kalau Allah tidak berkehendak mengampuni, ya diazab gitu kan. Jadi tetap ayat ini bukan berupa pembolehan untuk dosa-dosa selain syirik, bukan. Bukan juga pelonggaran. Karena kita tidak tahu apa yang Allah kehendaki terhadap diri kita di akhirat nanti. Dan kita berharap semoga Allah taala memaafkan kesalahan dan dosa-dosa kita dan menjadikan kita orang-orang bersih dari kesyirikan besar maupun kecil. Itu yang kita harapkan. Ada soal, Pak? Nah, untuk syirik apa dulu? Enggak. Karena pertama, di antara syarat syirik itu adalah ridho-Nya Allah taala terhadap syafi' dan
izinnya Allah Ta'ala terhadap syafi' dan ridha-Nya Allah terhadap masyfu'lah. Allah tak di antara syarat sahnya syafaat di akhirat nanti. Allah mengizinkan pemberi syafaat itu untuk memberi syafaat. Allah izinkan, Allah izinkan. Okay. Misal nanti pemberi syafaat ini bisa, pemberi syafaat ini bisa Nabi SAW, bisa juga manusia yang saleh beriman, bisa juga malaikat. Makhluk ini yaitu orang saleh ini misalnya memberi syafaat. Ya Allah, fulan dia sering bersedekah dan juga membantu saya kesulitan saya di dunia. Baik. Tapi fulan ini tidak diridhai oleh Allah. Tidak Allah kehendaki untuk diterima syafaat. Di antara sebabnya yang pasti, ini sebab yang pasti adalah kesyirikan besar yang dia lakukan. Gitu. Misalnya apa, dia menyembah kuburan. Dia minta kepada mayit ketika masih hidupnya. Maka Allah tidak memberi dia syafaat, tidak menerima syafaat dari orang. Maksudnya orang ini betul, orang ini soleh, Allah izinkan kamu beri syafaat silakan. Tapi kebenarannya yang direkomendasikan adalah orang yang Allah tidak ridai. Kenapa? Karena dia telah berbuat syirik besar. Begitu. Kecuali jika mungkin syirik besar tersebut dia diberi uzur akan kejahilan oleh Allah Ta'ala di akhirat. Ya. Atau dia melakukan kekufuran yang besar namun karena dia jahil. Dan dia memang tidak mendapatkan info tentangnya, maka itu ada kemungkinan Allah Ta'ala akan mengampuninya. Begitu. Tapi bagi yang memang dia seharusnya belajar atau dia punya kesempatan belajar namun enggak mau belajar, ini enggak tahu nanti hukumnya. Ini kita serahkan ke Allah. Ya. Begitu. Jadi orang yang melakukan syirik akbar dan kufur akbar, pada asalnya hukumnya adalah dia kalau di akhirat tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan ayat. Ya kan? Hanya saja tetap kita enggak bisa menghakimi saat di dunia ini dia mati, dia enggak bakal dapat syafaat. Allah lebih tahu, enggak boleh ngomong gitu. Enggak boleh. Apalagi zahirnya dia tadinya orang muslim, tapi pernah melakukan kesyirikan akbar. Entah karena kejahilan dia atau memang dia tidak jahil, dia berilmu tapi dia sengaja melakukan kesyirikan akbar. Untuk urusan akhiratnya kita serahkan kepada Allah. Dunia kita lihat zahirnya seperti apa. Begitu. Paham enggak? Ya. Misalnya ada seorang ayah. Ya. Seorang ayah yang dia memiliki kekufuran, maksudnya dia melawan kekufuran akbar atau syirik akbar, ngedukun misalnya. Ya, dan kita sudah nasihati. Tapi memang masih belum kena di hatinya. Nah, di sini dilihat dia orang tua ini apakah memang betul-betul paham nasihat kita tentang kufurnya perdukunan. Gitu kan? Karena kadang-kadang orang tua boro-boro mau paham, mau dinasihati langsung melawan gitu kan. Ada yang seperti itu dan banyak gitu loh. Pak, enggak usah pakai jimat, ini syirik, Pak. Ulah langsung melawan gitu. Belum sampai pemahamannya langsung melawan. Makanya seperti enggak langsung dikafirkan. Ya, karena dia ada syahwat dan hawa nafsu. Ketika wafat, dia wafat. Apakah dia diwafatkan dengan cara Islam, dengan cara Islam? Secara zahir. Adapun nanti kesyirikannya bagaimana, Allah Ta'ala yang boleh enggak mendoakan dia. Kalau misalnya orang ini masih diberi uzur dengan kejahilan dan belum tertegakkan atasnya hujah dan belum paham ilmu dengan baik tentang hal yang dia lakukan, maka diberi uzur. Maksudnya kita anggap dia mati dalam keadaan muslim dan kita bisa beristighfar untuknya. Tapi ketika kita jelas ini ayah ini memang tahu ini kesyirikan jelas, tahu ini kekufuran, sementara masih terus melakukan itu, maka mati dalam kekufuran. Dan kita tidak boleh mendoakan istighfar untuknya. Begitu. Ya, jadi dilihat dari bagaimana kita melihat orang tua ini misalnya. Oke. Nah, adapun kalau misalnya kita katakan dia masih beri uzur karena memang masih belum paham.
nama orang tua bebal atau agak karena tua lah ya, karena ajaran dari kiai dulu gitu bisa. Maka kita doakan untuknya pengampunan. Apakah nanti masih ada posibilitas untuk di ini? Ya mungkin ada, Allah alam. Cuman pada asalnya Allah tidak meridhai orang-orang yang melakukan dosa syirik besar. Sehingga walaupun diberi syafaat bagaimanapun enggak bermanfaat syafaat orang-orang itu. Karena syirik besarnya. Ya. Allah alam itu kembali ke Allah nanti. Tapi ketika kita melihat orang-orang ini wafat dalam keadaan zahir muslim dan dia memang jahil, makanya melakukan kesyirikan besar tersebut, maka kita tetap doakan pengampunan dan seterusnya. Di akhirat nanti Allah alam seperti apa. Seperti itu ya. Baik, faham insyaAllah. Ya, ada lagi? Ya, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.